Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrian. Untuk semua wajib pajak, ingat bayar pajak biar anak dirjen pajak bisa beli Rubicon. Kan bisa sombong, habis sombong aniaya anak orang. Dari kejadian penganiayaan kemarin, saya jadi tahu jumlah kekayaan dirjen pajak mencapai 56,1 miliar. Lahan basah nih bos, senggol dong. Yang mengundin pajak bawa Rubicon, sementara yang bayar pajak bawa motor Beat biru. Sungguh sangat tidak adil. Pokoknya pajak meningkat, pegawainya jadi konglomerat, yang bayar pajak jadi konglomerat. Walaupun tersangka adalah anak dirjen pajak, tapi tetap harus dihukum. Kalau nggak dihukum berarti maleset.